stadion lagi ya. Udah ngelarang stadion lagi ya. Udah mulai kok. Udah ngelarang. Dari stadion lu lagi ya. Mau rame-rame aja. Kalau mau rame-rame aja. Sebuah video memperlihatkan petugas security terlibat cekcok dengan seorang fotografer. Video tersebut viral di media sosial. Bahkan fotografer dan security tersebut nyaris adu jotos. Kejadian bermula saat seorang security menghampiri tim fotografer tersebut. Lantas security tersebut melontarkan kata-kata kasar ke fotografer tersebut. Keributan terus berlangsung hingga pihak pedagang juga turut berusaha memisahkan kedua belah pihak. Kalau kita nggak dokumentasi, Mas makin berulang. Udah. Kok malah makin baik-baik? Enggak, kita harus laporin. Kita harus laporin. Dia bilang babi. Ini bilang anjing. Ini tiba-tiba. Bang, ibuan, tenang dulu. Dah. Kamu juga kalau ngomong hati-hati. Dia bilang anjing, dia bilang babi, Bu. Udah. Kita enggak ada apa-apa langsung bilang babi. Enggak mau, Pak. Biar kita ada laporan sama Pak Sandi. Udah. Sekarang kita kasih tahu kok sama Pak Sandi, kita bukan bawahan yang harus diinjak-injak kayak gini, dibilang anjing, dibilang babi. Kalau dibilang baik-baik, lu harus ngerti apa aturan di GBK. Ini kita dibilang baik. Ini kita dibilang baik-baik. Udah. Gak ngerti apa-apa lu. Ini kita dibilang baik. Lu yang melanggar GBK, lu mau ngerti. Ambil, coba ambil, Mas. Coba ambil, Bu. Ambil aja kameranya, coba. Dia bilang babi, Bang, dari awal. Dia bilang babi. Jadi bilang babi. Ya, kita mau ngerti aja. Yang bilang babi. Kerja aja bro, kerja aja. Belum tentu kopi bisa matang, setengah tenang-tenang.